Malaysia dianugerahkan tanah seluas 0.6 hektar oleh kerajaan Timor Leste sebagai simbolik memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Gimana ya nasib Timor Leste sekarang? Apakah lebih buruk saat merdeka dari Indonesia? Pensyarah dari Universiti Malaya iaitu Profesor Madya Dr. Ku Ying Hui mencipta sejarah apabila dilantik sebagai penasihat kerajaan Timor Leste untuk lembaga Centro Nacional CIGA, merupakan satu-satunya rakyat Malaysia yang dilantik secara rasmi sebagai anggota Dewan Penasihat Antarabangsa IAC. Timor Leste telah mengalami perkembangan pesat dalam 15 tahun terakhir. Tokoh Malaysia mendapat penghormatan tertinggi daripada kerajaan China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian. Kawan, gimana kabarnya? Sehat, mudah-mudahan sehat selalu, dan yang punya utang semoga segera lunas utangnya. Yang belum punya jodoh semoga segera dapat jodoh, kawan. Amin. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang selalu setia menonton video-video saya ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan saya doakan mudah-mudahan kalian disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin. Dan saya juga berharap mudah-mudahan kalian tidak bosan menonton video-video saya ini. Oke kawan, seperti yang kita ketahui bahwa Timor Leste itu dulu itu bagian dari Indonesia. Cuman karena dia ingin memisahkan diri. Jadi yang jadi pertanyaan saya, kenapa Timor Leste setelah merdeka dari Indonesia dia lebih mesra kepada negara Malaysia, kawan? Saya heran, kawan. Timor Leste asalnya sama Indonesia itu satu bagian, tapi setelah pisah ini semakin malah melebar atau semakin rapat dengan negara Malaysia. Ada apa? Sampai-sampai kerajaan atau pemerintah Timor Leste ngasih tanah untuk dikelola, ngasih sepenuhnya, atau saya kurang paham, kawan. Dan ini ngasih tanah ke Malaysia untuk digarap, untuk dimanfaatkan. Cuman yang jadi pertanyaan saya ini, sepenuhnya dikasih atau hanya cuman kegunaan saja yang dikasih, kawan? Nah, jadi buat kalian yang tahu tolong kasih di kolom komentar. Jadi iya, merdeka dari Indonesia malah semakin mesra dengan Malaysia. Ada apa? Kita simak saja videonya bersama-sama. Sebelum menyimak video ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan tanda lonceng. Dan juga ikuti sosial media saya, ada Facebook, IG, dan TikTok. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya juga. Oke kawan, kita simak videonya bersama-sama. Malaysia dianugerahkan tanah seluas 0.6 hektar oleh kerajaan Timor Leste sebagai simbolik memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, tanah itu boleh dimanfaatkan untuk pembinaan kedutaan Malaysia serta pelbagai kegunaan untuk rakyat Malaysia yang berada di negara berkenaan. Beliau yang dalam rangka lawatan rasmi ke Timor Leste selama 3 hari bermula Rabu lepas berkata, pada lawatan itu beliau bertemu dengan Presiden Jose Ramos Horta, Perdana Menteri Kera Lazanana Gusmao dan beberapa pemimpin lain. Beliau berkata pertemuan itu memberikan peluang kepada Malaysia dan Timor Leste mengembangkan potensi kerjasama dan meneroka bidang baharu yang dapat memberi manfaat kepada kedua-dua negara. Jelasnya beberapa pertemuan dan perbincangan telah dilakukan berkisar kepada usaha memperkasa hubungan dua hala termasuk tumpuan kepada sektor-sektor tertentu seperti pembangunan desa, perumahan, industri halal, pemerkasaan sektor pelancongan yang semakin berkembang serta usaha Timor Leste untuk menjadi anggota baharu di dalam ASEAN. Ahmad Zahid yang mahiri laut rasmi pada Jumaat berkata, usaha meningkatkan perdagangan dua hala turut dilakukan dan beliau mencadangkan supaya Trade Invest Timor Leste dilaksanakan untuk menjalankan misi perdagangan dan pelaburan ke Malaysia bagi meneroka pelbagai peluang pelaburan yang berpotensi untuk manfaat kedua-dua negara. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, Malaysia melalui Malaysian Technical Cooperation Program MTCP juga komited berkongsi pengalaman dan kepakaran dengan Timor Leste di bawah rangka kerjasama Selatan-Selatan, dan setakat ini 781 peserta dari negara itu telah dilatih dalam berbagai kursus dan program bantuan teknikal yang ditawarkan. Ahmad Zahid berkata keberhasilan lawatan rasmi ke Timor Leste ini turut diterjemah melalui pemeteraian surat niat atau LOI antara UNIKL dan Kementerian Pendidikan Tinggi Timor Leste bagi penubuhan pusat pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET di negara berkenaan.
Ahmad Zahid yang juga pengurusi Majlis Pembangunan Industri Halal turut meminta Wakil Halal Development Corporation dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM membantu usaha komuniti Islam di Timor Leste mewujudkan sebuah badan pensijilan sendiri bagi membangunkan potensi halal di negara terbabit. Nah kawan, jadi ternyata tujuannya itu mempererat kerjasama kawan. Jadi Timor Leste ingin menunjukkan kepada Malaysia bahwa dia benar-benar ingin kerjasama yang lebih dalam lagi, yang lebih kental lagi, yang lebih erat lagi. Jadi bukan cuma omong doang kawan, bahwa Timor Leste bersungguh-sungguh ingin bekerja sama dengan Malaysia kawan. Jadi dia cara mengaplikasikan, cara menyampaikan yaitu dengan memberi, atau istilahnya bukan DP ya. Iya DP lah istilahnya, DP atau penguat lah, yaitu dengan memberikan bidang tanah untuk negara Malaysia. Wow. Jadi ini hal yang sulit diduga kawan. Jadi tujuannya apakah akan bagus untuk negara Malaysia atau tidak? Apakah akan bagus untuk kedua negara tersebut kawan? Nah jadi kita simak lagi ya videonya kawan. Pensyarah dari Universiti Malaya iaitu Profesor Madya Dr. Ku Ying Hui mencipta sejarah apabila dilantik sebagai penasihat kerajaan Timor Leste untuk Lembaga Sentro Nasional CIGA atau CNC. Ying Hui dari Jabatan Kajian Terbangsa dan Strategik Fakulti Sastra dan Sains Sosial UM merupakan satu-satunya rakyat Malaysia yang dilantik secara rasmi sebagai anggota Dewan Penasihat Antarabangsa IAC. Dia merupakan seorang daripada 9 sosok intelektual dan pakar merentasi pelbagai bidang dari pelbagai negara yang dilantik negara rasmi oleh Perdana Menteri Timor Leste, Zana Gusmao, untuk membantu kerajaan dalam melestarikan sejarah Timor Leste dan proses penyatuan negara. Menurut pengarah eksekutif CNC itu Hugo Fernandez, kesemua anggota penasihat dipilih oleh Zana sendiri dan bakal memberikan khidmat membantu CNC untuk tempoh 3 tahun. Sementara itu, Ying Hui menyifatkan pelantikan ini membuka ruang untuk Malaysia yang bakal menjadi pengerusi ASEAN 2025 untuk memainkan peranan signifikan, meletakkan CNC dan Timor Leste di atas peta ASEAN dengan lebih strategik. Ying Hui dalam mesej ringkasnya kepada Esrawani menyifatkan kepengerusian ASEAN 2025 membuatkan Malaysia lebih strategik untuk mengeratkan hubungan antara Timor Leste dan ASEAN selain mempromosi keamanan dan mengeratkan hubungan sosial antara rakyat Malaysia dan Timor Leste. Kawan, jadi saya ini menurut asumsi saya ya, pendapat saya. Jadi mungkin Timor Leste melihat bahwa negara yang maju, yang bisa diajak kerjasama untuk memajukan negara Timor Leste yaitu Malaysia. Jadi Timor Leste menganggap bahwa Malaysia itu negara yang sudah maju kawan, dan dia ingin meniru. Jadi tadi pensyarah Universitas Malaysia itu direkrut untuk menjadi penasehat kerajaan kawan. Jadi kasarnya lah intinya mereka ingin meniru atau menjiplak, menerapkan sesuatu yang maju, sesuatu yang diterapkan oleh negara Malaysia untuk diterapkan di negara Timor Leste agar kemajuannya itu bisa menyamai kawan. Karena kalau kita negara yang fasilitasnya belum memadai tapi kita ingin meniru seperti negara maju di Eropa, negara-negara maju yang ada di Eropa, kita terlalu jauh, kita bakalan susah untuk menerapkan karena tidak didukung dengan fasilitas yang mewah kawan. Seperti contohnya kemarin yaitu kurikulum merdeka atau pendidikan, sistem pendidikan di Indonesia yaitu ingin meniru sistem pendidikan Finland yang terbaik nomor satu di dunia. Indonesia ingin meniru dan sudah menerapkan. Tapi Indonesia kecolongan. Kecolongannya apa? Ya karena Indonesia kawan belum mumpuni fasilitasnya seperti negara di Finlandia kawan. Jadi ya jong kawan, kita meniru sistemnya tapi ibaratnya gini. Kita punya PC yang Windows 6
tapi kita install PS, game PS 2025, FIFA 2025, ya otomatis bakal nge-lag lah, bakalan gak bisa masuk, gak bisa dimainkan kawan. Ya itu sih contohnya. Jadi kalau mau meniru itu dari dekat dulu, baru berurutan ke yang atas. Nah gitu sih seharusnya. Mungkin ini pandangan saya, asumsi saya. Jika kalian punya asumsi sendiri silahkan di kolom komentar. Jadi pandangan saya, oh berarti mah Timor Leste ingin meniru negara Malaysia untuk menjadi negara maju kawan. Oke, jadi kita simak lagi keadaan Timor Leste. Gimana sih keadaan Timor Leste setelah merdeka dari Indonesia? Kita simak saja kawan videonya. Gimana ya nasib Timor Leste sekarang? Apakah lebih buruk saat merdeka dari Indonesia? Jawabannya tidak guys. Timor Leste mengalami peningkatan ekonomi setelah merdeka dari Indonesia guys. Bahkan kemiskinannya hampir menurun drastis. Saat baru merdeka, 52% warga Timor Leste adalah orang miskin. Dan di tahun 2022, persentase warga miskin Timor Leste menurun menjadi 29,3% guys. Ya meskipun tetap lebih miskin dari Indonesia sih. Soalnya orang dari miskin di Indonesia cuma 10%. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Keadaan Timor Leste setelah memisahkan diri dari Indonesia. Negara Timor Leste resmi menjadi negara merdeka dan berdaulat pada tahun 2002. Keadaan Timor Leste saat ini sangatlah damai, dengan tingkat kekerasan politik yang sangat rendah. Tidak ada kejahatan terorganisir dan tingkat kriminalitas pun rendah. Meskipun situasinya damai, Timor Leste masih menghadapi beberapa tantangan serius seperti kemiskinan dan kekurangan gizi. Negara ini juga belum berhasil sepenuhnya dalam bidang ketahanan pangan. Timor Leste telah mengalami perkembangan pesat dalam 15 tahun terakhir. Aliran listrik di negara ini tersedia 24 jam dan ada rencana untuk meningkatkan konektivitas dengan pengadaan kabel bawah laut dari Australia. Pada tahun 2018, Timor Leste berhasil mencapai target pengentasan penyakit malaria yang selama berabad-abad menjadi ancaman serius. Jumlah dokter di negara ini juga meningkat signifikan dari 19 dokter pada tahun 2002 menjadi lebih dari 1000 dokter saat ini. Timor Leste memiliki hubungan yang baik dengan Indonesia. Banyak warga Timor Leste yang bersekolah di Indonesia dan ribuan orang Indonesia juga bekerja dan tinggal di Timor Leste. Negara ini mengimpor sebagian besar barang dari Indonesia. Dalam hal demokrasi, Timor Leste merupakan negara demokratis dengan masyarakat sipil yang aktif. Mayoritas penduduk Timor Leste adalah Katolik, namun ada juga minoritas Protestan dan komunitas Muslim. Ketiga agama ini hidup berdampingan secara damai. Dan nah, kawan, dan ternyata ekonomi Timor Leste itu setelah berpisah dari Indonesia ada peningkatan, walaupun tidak terlalu meningkat, tidak terlalu naik, dan kemiskinannya menurun, kawan. Alhamdulillah, walaupun kemiskinannya masih kalah sama di Indonesia, kawan. Jadi setelah pisah dari Indonesia, kemiskinannya itu semakin berkurang, kawan. Berarti ada kemajuan, kawan. Berarti Timor Leste sekarang sedang mencari haluan atau mencari contoh negara mana yang akan dia ikuti. Dan ternyata dia sudah mulai menemukan, yaitu negara Malaysia, kawan. Yaitu dengan contohnya, yaitu dengan kerjasama tadi, kawan. Menguatkan kerjasama dengan memberikan sebuah sebidang tanah untuk dikelola oleh negara Malaysia, kawan. kawan, dan bukan cuma Timor Leste yang mengasih tanah kepada Malaysia, kawan, tapi ini ada orang Indonesia, orang Malaysia yang dikasih penghargaan oleh negara Cina, kawan. Kita simak saja. Toko Malaysia mendapat penghormatan tertinggi daripada kerajaan China. Bila Prof memulakan kerja ataupun hubungan dengan China? Sejak tahun 1990-an saya sudah bermula, dan sesudah saya menjadi ketua pengarah Dewan Besar Pusaka. Kalian tahu siapa ini orang? Kursi Lembaga Pengelola. Komentar kalau yang tahu. Itu semakin pesat hubungan. Secara yang betul-betul saya berada di negara China. Sesudah saya dihantar oleh kerajaan Malaysia sebagai penyandang kursi penyandang Melayu di BFSU pada tahun 2008 hingga awal 2008 hingga Julai 2011. Saya kembali ke Malaysia sebagai ketua pengarah Dewan Besar Pusaka yang sudah tamat 4 tahun. Saya dihantar semula sekali lagi ke BFSU untuk jawatan yang sama, penyandang kursi penyandang Melayu. Jadi itulah laluan yang saya gunakan untuk memajukan hubungan persahabatan antara Malaysia dengan China melalui bahasa, budaya dan pendidikan. Pastilah ada banyak cabaran dan kesukaran, dan macam mana mengatasinya?
Cabaran yang besar saya kira adalah bagaimana nak meyakinkan bukan saja kerajaan tapi kedua-dua pihak, rakyat dan pihak-pihak universiti, bahawa kita dapat menjalinkan persahabatan, persefahaman melalui bidang bahasa, kebudayaan dan pendidikan. Lebih banyak tumpuan perhatian biasanya diberikan pada ekonomi. Jadi dalam hubungan China dengan Malaysia, saya mengatakan selain ekonomi, kita mesti menggerakkan kerjasama dalam bidang pendidikan, bahasa, kebudayaan. Dan ternyata usaha itu sudah berhasil kerana sekarang sudah ada 17 buah universiti di negara China yang menawarkan kursus bahasa Melayu. Dan saya yakin ini akan, jumlahnya akan bertambah lagi kerana hubungannya semakin baik antara Malaysia dengan China. Jadi boleh tak Prof bagi beberapa nasihat ataupun kata bagi generasi muda di China dan Malaysia sekarang? Kita mengundang atau mempersilakan pelajar dari China menyambung pengajian peringkat sarjana atau masters dan PhD atau falsafah dalam pelbagai bidang, bukan sahaja soal bahasa kebudayaan, di pelbagai universiti. Dan sekarang antara pelajar asing yang paling besar jumlah di Malaysia adalah pelajar dari China. Dan demikian juga saya menggalakkan pelajar Malaysia pergi ke negara China untuk mendapat pengajian lanjutan, bukan sahaja dalam bidang bahasa, pengajian Mandarin, tapi dalam bidang teknologi, perubatan dan sebagainya. Boleh tak menunjukkan the pinggan yang sangat cantik ini kepada kamera? Wih, mantap tuan. Wow, saya juga akan berusaha untuk bukan mendapat pinggan tadi Malaysia ya, tapi kalau nak bagi saya juga boleh. InsyaAllah, akan ditimbangkan. Terima kasih, terima kasih. Nah kawan, lihat, itulah penghargaan tertinggi dari kerajaan Cina. Saya salah pokoknya sih bukan sama ini ya, tapi sama si orang Cinanya ini ya. Siapa ya? Cik Husna ya, kalau gak salah. Jadi dia salpok sama dia, kawan, dia fasih banget berbahasa Melayu ya kawan. Keren, kita harus apresiasi kawan. Dan itulah jadi nasihat dari orang Malaysia yang mau diberikan oleh penghargaan. Jadi yang memberi penghargaan itu bukan cuma negara Cina, bukan cuma negara Malaysia, negara Cina juga memberi penghargaan. Nah, yang jadi garis besarnya di sini, ketika seseorang dihargai atau seperti beliau ini dihargai, dikasih penghargaan oleh negara Cina dan pulang ke Malaysia, itu dihargai lagi, dikasih tempat, dikasih ruang oleh negara Malaysia. Nah, itu sih salutnya sih saya kawan. Beda dengan Indonesia, seperti yang ketahui, Habibi di Indonesia kurang dihargailah sebelum-sebelumnya. Tapi di Jerman dia dihargai banget kawan. Ilmunya diserap. Ya, itu sih mirisnya kawan. Ketika dikasih kesempatan oleh negara luar, ketika sudah sukses baru dikasih kesempatan, baru dipiralkan, baru direkrut. Nah, itu sih mirisnya. Jadi kenapa potensi-potensi seperti beliau ini yang dimiliki oleh orang Malaysia, kenapa tidak diterapkan dulu sebelum diambil, diserap ilmunya oleh negara orang, pintar, orang pintar yang ada di Indonesia, orang pintar yang jenius. Itu kenapa tidak dikasih kesempatan oleh orang Indonesia, kawan. Kenapa harus pergi dulu? Mending ini, kalau dia tidak betah atau tidak mau pulang gimana. Nah, itu kan jadi sebuah kerugian untuk negara kita. Orang-orang jenius ini, orang-orang pintar ini harus dilindungi, harus direkrut untuk menjadi masa depan, sebuah aset berharga untuk sebuah negara. Karena seperti di Malaysia, Malaysia ya asetnya ya itu diambil kawan, seperti beliau ini kawan. Oke kawan, mungkin videonya sampai sini dulu. Dan buat kalian, aduh hampir jatuh kawan. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, alangkah baiknya tekan tombol like-nya dan share sebanyak-banyaknya video ini ke sosial media kalian. Dan buat kalian yang punya video dan ingin direction, kirim saja videonya ke sosial media saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita bertemu lagi video selanjutnya. Sekali lagi, subscribe channel ini, berikan bagi dan nyalakan tanda loncengnya biar kalian selalu bahagia. Oke, bye-bye.